Halo cuy, ketemu lagi dengan gua Seto alias Team Matters. Setelah beberapa hari yang lalu Sony mengumumkan game gratis PS Plus untuk bulan Juli 2021, hari ini tanggal 5 Juli Sony juga resmi mengumumkan game apa yang akan ditambahkan ke dalam list game PlayStation Now atau PS Now untuk bulan Juli ini. Tahu dong ya PS Now itu apa? Mungkin yang udah lama ngikutin YouTube gua ini atau IG gua udah sering ngeliat gua ngepost tentang PS Now. Jadi PS Now atau PlayStation Now itu adalah layanan berlangganan dari Sony sama kayak PS Plus. Tapi PS Now itu dikhususin untuk bisa memainkan game secara gratis tinggal download. Game yang ditawarin di sini lebih banyak dari yang ditawarin di PS Plus, karena sebenarnya kan PS Plus itu dikhususin untuk bermain online ya. Kalau PS Now itu untuk bermain game, jadi ada ratusan game yang bisa dimainkan secara gratis, tinggal kalian download aja, tapi dengan catatan kalian sudah berlangganan ya. Terus game apa aja yang ditambahin ke dalam list game PlayStation Now bulan Juli ini? Nggak pakai lama, ini dia listnya. I don't want to kill all these folk Dutch. Just you. What about loyalty? Loyal to what matters. Do as you're goddamn told. It is us or him. Red Dead Redemption. Something that big? We're gonna chase the truth as far as we can, even if it's in vain. Oke cuy, itu tadi list game PlayStation Now untuk bulan Juli ini. Gimana? Gamenya kayaknya lebih bagus daripada yang sebelumnya ya. Jadi bulan-bulan kemarin itu kayaknya semakin kesini tuh semakin bagus. Mungkin Sony ada keinginan untuk menyaingi Game Pass-nya yang punyanya Xbox kali ya. Jadi memberikan game-game gratis di PS Now jadi lebih baik lagi. Mungkin kayak gitu. Oke cuy, segini dulu info game PlayStation Now untuk bulan Juli ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video gue lainnya. Gue Seto pamit. Bye-bye. See you.